Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Menghias motor pakai monel, tampilan modelnya makin nyentrik. Jumpa lagi dengan EWS Channel dengan konten wisata yang menarik. Kali ini kita berjalanan lagi nih sahabat, masuk di daerah Bengkuring Samarinda. Mapsnya sudah saya cantumkan di link deskripsi ya. Tempat ini bernama Teras Alam Ulin. Memasuki pintu masuk yang bernuansa kayu ulin, kita tiba di bagian loketnya nih sahabat. Dengan senyum yang merekah, Pak Nurudin menyapa kami dan melayani kami dengan memberikan informasi seputar tempat ini. Nah sahabat, bisa screenshot ya di bagian ini untuk melihat harga-harga yang ditawarkan di Teras Alam Ulin yang pastinya sangat ramah di kantong. Secara gambaran, saat pengunjung memasuki tempat ini akan langsung disambut dengan beberapa kolam ikan. Di sini pengunjungnya juga bisa merasakan terapi ikan yang banyak sekali manfaatnya. Di tempat ini terdapat beberapa gazebo yang letaknya di atas air danau sahabat, sehingga menambah sensasi tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke sini. Apalagi di sini juga terdapat beberapa spot foto Instagramable yang menarik, yang tentunya cocok untuk diposting di media sosial sahabat. Di sini sahabat juga bisa menyewa gazebo yang ada dan berinteraksi dengan ikan-ikan yang indah. Tentunya memberikan pakan ikan termasuk hal yang mengedukasi ya. Apalagi berkunjung ke sini bersama keluarga. Beberapa sudut tak lupa dihiasi dengan tanaman yang beragam. Pokoknya bikin betah dah kalau di sini. Nah, sekarang kita coba sahabat, sensasi digelitikin ikan nilem.
Vespa ini awalnya buat kita terkejut kada karuan. Tapi setelah itu rasanya geli-geli nyaman. Hehehe. Teras Alam Ulin juga menyediakan fasilitas pemancingan sahabat. Spot memancingnya juga nyaman dan dijamin matuk iwaknya. Kita beralih ke fasilitas yang lain nih sahabat. Kita menuju kafetarianya nih. Lumayan banyak pilihannya dan harganya pun masih worth it kok. Silahkan di screenshot ya menunya. Kalau ini fasilitas musolanya sahabat, di dekatnya ada toilet bersih. Beranjak ke atas ada rooftopnya juga loh. Di depannya terlihat fasilitas lain seperti parkiran. Di dekatnya lagi ada rooftop yang kedua. Nah, yuk kita samperin ke sana. Sekarang kita menuju fasilitas rooftop yang kedua nih sahabat. Harap hati-hati ya, karena tangganya agak landai. Jadi sahabat, naiknya pelan-pelan, turunnya pun pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Supir. Terlihat susunan meja serta kursi yang tertata rapi nih. View di sini mantap sahabat, apalagi kalau kalian kesini agak sorean menjelang petang. Ada hal yang unik di sini. Terdapat banyak tulisan yang bergenre puitis yang terpampang di beberapa spot foto. Oh ya, capek juga nih naik turun tangga sahabat. Kita nikmati aja deh menu hidangan yang sudah kita pesan. Yuk.
Selanjutnya, kita nikmati pula view pemandangan teras alam Ulin dari pantauan udara. Oke sahabat, cukup sekian ya informasi berfaedah yang saya sampaikan.
Jangan lupa ya, singgah ke video-video saya yang lainnya. Salam baling-baling buat view pemandangan alam jadi bikin pangling. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.